warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman media, saya sangat meminta maaf untuk keluarga saya, mama, adik saya, dan keluarga besar saya, dan teman-teman yang saya menunjukkan. Terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Hasan dan Pak Rit, Pak Bos dan semua tim. Saya salah, saya memakai. Saya sudah sering pengaruh alkohol dan saya memakai barang itu. Saya salah banget untuk semuanya. Jangan ditiru. Pokoknya jauhin aku, Pak. Terima kasih. Ya. Pemeriksaan hari ini udah selesai. Tinggal kita menunggu petunjuk gelar perkara, penentuan pasalnya. Nanti kita mau mengarahnya kemana. Nanti kami kabari selanjutnya. Sebenarnya sih kalau dikatakan dijebak, kalau dijebak itu kan artinya nilainya harusnya tidak positif dong. Kan seperti itu. Ini dia positif amfetamin dan metamfetamin. Ya, mungkin rekan-rekan tahu sendiri amfetamin itu dan metamfetamin itu dua jenis barang itu jenisnya bisa yang satunya sabu, yang satunya inek. Nah, jadi tapi yang kita temukan itu hanya sabu aja bekas pakai. Ya, kalau ineknya sih mungkin makai mungkin pas dia di Bandung atau dia karena pengakuannya hanya untuk happy-happy sama ya memang mungkin menghilangkan pusing penat karena kegiatan yang bersangkutan memang banyak seperti itu. Rekan-rekan, untuk kegiatan prostitusi ini dua orang wanita memasang tarif seharga 30 juta. Ya, satu orang pelaku wanita ini memasang tarif 30 juta. Kemudian pada saat ditangkap ternyata kedua wanita ini melakukan kegiatan asusila dengan cara perempuannya dua, laki-lakinya satu, yang biasa disebut dengan trisam, dengan tarif sebesar 110 juta. Ya, 110 juta. Di mana dari 110 juta itu tetap kedua orang wanita ini mendapatkan bayaran sebesar 30 juta. Berarti kalau dua orang 60 juta. Sisanya 50 juta diamankan untuk biaya mucikari. Dalam kegiatan ini kedua orang wanita itu sudah menerima DP sebesar 60 juta rupiah dan sisanya sesuai kesepakatan setelah selesai melakukan kegiatan akan dilunasi 50 juta. Demikian. Kalau pada saat kasus ini keuntungan sementara 50 juta. Tapi selama dia beroperasi sebagai mucikari bekerja ya sekitar 200 sampai 300 juta. Rekan-rekan sekalian, nanti penghukumannya yang pasal yang kita terapkan yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 subsider pasal 296 KUH pidana, kita juntuhkan lagi pasal 506 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Jelas ya? Ancamannya 15 tahun penjara. Oke? Ada lagi? Di forensik juga sudah kita lakukan pemanggilan untuk membantu kita dalam hal ini saksi ahli sebagai kekuatan alat bukti. Ini masih terus meneliti video yang ada. Ya, memang ada sedikit kemungkinan faktor kesulitannya kan karena memang itu video di screenshot lagi pakai handphone ya Pak ya. Pakai handphone, makanya ini masih menunggu. Karena kan ini forensik wajah. Forensik wajah daripada yang ada di video tersebut yang memang dikasih mirip GA ya.
mungkin saja. Ya. Yang laki-lakinya mungkin? Mungkin saja. Makanya kita kalau sudah tahu forensik siapa yang di dalam situ, nanti kan kita panggil juga. Masih kita dalami. Karena saya sudah katakan kemarin ada satu akun lagi yang masih kita profiling, yang memang masif melakukan, ini masih terus kita lakukan pengejaran. Terus sambil berjalan, nanti siapa yang penyebar pertamanya ini masih terus kita lakukan penyelidikan, ya, penyelidikan dan penyelidikan juga, akun pertamanya bahkan sampai ke dalamnya siapa yang ada di video tersebut, Ini penting ya, meskipun video itu sebenarnya hasil retake. Retake itu adalah tidak dari file yang asli, yang dari 19 detik itu kemudian diupload, tapi tetap bisa dipastikan bahwa yang direkam itu adalah memang benar ada pelaku pria dan pelaku wanitanya. Saya lihat juga bagaimana angle-nya, apakah ada cacat paralaks atau tidak pada pada video itu, bagaimana lighting-nya sudah ada ketika indikasi ketika di retake suaranya sengaja tidak dikeluarkan. Nah, jadi kita harus mengkesampingkan faktor suara, tapi kita harus pakai parameter-parameter yang lain. Gak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan. Hari ini agenda kita bersama Sri Kandi Pekat Indonesia Bersatu melakukan aksi dalam rangka mengawal dugaan kasus panas yang hari ini membuat publik heboh dan menjadi isu publik yang sangat panas di tengah-tengah masyarakat dan menjadi kegaduhan yang melibatkan diduga artis GA. Sebelum ini bias dan benar-benar ngambang, kita berjalan bersama dengan Bapak Kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan di luar sana perempuan-perempuan yang lain mau menyuarakan yang sama dengan kita. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha yang jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Mau apa silakan aja. Penyidik di sini nggak boleh intervensi, ya. Penyidik jangan intervensi, penyidik sudah bisa tahu bagaimana teknis menyidiknya. Lihat nanti situasi bagaimana hasil berkembangnya. Kan nggak boleh kita langsung belum ini terus kita langsung melangkah hal-hal yang baru. Ya, memang kita udah tentuin tanggal sih, tanggal 21 bulan 2 2021. Semoga nanti sampai menepi tanggal itu ya berjalan baik. Amin. Gimana ya, intinya aku cuma bisa bilang doain aja yang terbaik buat aku sama Mas Kiki. Ya, dia enggak jawab lagi. Katanya hari ini mau ya, pokoknya nanti gimana hasilnya nanti lihat aja, pokoknya saya lihat tadi doain dia yang terbaik itu aja. Kenapa betul sama Kiki gitu, Kak? Jadi nanti anak tahu jawabannya nanti ya. Ini kenapa sih, Kak, harus sama Kak Kiki gitu kan? Ya semua orang masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi salam respect aku juga buat Mas Dendi dengan segala kelebihan dan menjadi ayah yang hebat buat Askar. Udah menjadi figur yang sangat banyak ditiru dan dicontoh oleh banyak para generasi. Kalau aku ya nggak ingin sih biasa aja. Aku satu-satunya diperjodoh sama ibunya. Ya, mau teman, mau friend, mau dipanggil om, mau dipanggil apa, uncle atau apa. Teman pun berjadi sahabat, aku gak ada masalah sih. Karena biar bagaimanapun orang tua itu tidak pernah tergantikan oleh apapun. Itu sudah dikenalkan sama anak atau belum? Semua teman dekat saya juga kenal sama anak saya. Tapi memang suatu saat kalau itu ya memang suatu saya harus mengenalkan seseorang ke Mas Dendi. Karena apa? Bagaimanapun juga kan dia akan menjadi pendamping saya yang harus mengenal dengan anaknya Mas Dendi juga gitu kan. Tapi ya saat ini ya, well,
let it go gitu. Hidup saya pengen membuat hidup saya tuh lebih santai dibandingkan sebelumnya, tidak mau berpikir terlalu gimana-gimana. Alhamdulillah. Ya apa sih kalau menurut saya sih Aska punya hak untuk melakukan apapun ya. Jadi kalau misalkan di unfollow pasti memang karena di usia remajanya beliau dengan keadaan yang sekarang lagi ada, mungkin dia punya ada rasa ketidaksukaan atau apa. Tapi sampai saat ini saya tidak ada masalah kok sama anak saya. Kita masih wartapan, masih apa. Insya Allah doain aja ya, minta doanya aja. Enggak, saya masih WhatsAppan sama nih, kalau enggak percaya saya masih. Nih. Komunikasi masih baik kan, Mbak? Masih baik. Ini kita mau mantap. Mbak Kalina sudah enggak ada susuk-susukan ya. Mbak Kalina kayak gitu, saya menyayangi Vicky Prasetyo karena memang dari hati saya. Suatu saat nanti aku udah bilang sama Aska, one day kita akan ketemu. Nanti akan dibicarakan langsung. Yolah adek gue mau masuk itu adek gue nanti dalam waktu kita lihat lagi nanti. Om Det, Om Det. Tanya langsung ke dia. Eh mana deh kamu? Eh sini sini. Kami. Lambung. Oh lambung. Iya makanya nggak takut. Apa bener? Bawaan sih. Emang udah kambuhan soalnya. Di masih rumah sakit sekarang. Ya udah. Mama, kita lagi pasang. Tiap detik paling tanya kabar dong sih. Sakit? Mama kok sakit. Kan satu masih kecil. Orang pasti ya, orang tuh pasti khawatir lah. Dengan kondisi. Pesan untuk pasien apa? Ya semoga dia cepat sembuh dan makan yang banyak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.